dukungan dari para santri-santri. Dulu pesantren-pesantren Zawiyah itu kan banyak di Indonesia. Itulah yang membuat adanya Merah Putih berkibar di Indonesia. Nah sekarang santri-santri sudah diadu domba. Nah, maka itu kami bangkit di sini Asbakin hadir untuk mendukung santri se-Indonesia untuk mendukung Pak Kiai Haji Ma'ruf bersama Pak Jokowi untuk maju menjadi Presiden Republik Indonesia untuk 2 periode. Mungkin menurut saya begitu. Dan untuk selenggaranya acara ini juga kami apresiasi sangat bagus, terutama kepada Bang Sandep sebagai pengurus pusat. Untuk acara proses ini kami sangat mengharapkan ke depan acara ini bisa diperkuat lagi untuk mendukung kekuatan santri-santri yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu. Terkait kehadiran hoax yang begitu merebak ini Bang, bagaimana Bang agar para santri untuk dalam hal menangkal hoax ini sendiri agar bisa meminimalisir lah Bang, memfilter. Santri harus memfilter dengan cara memperkuat kekuatan grup-grup di media sosial. Artinya grup-grup yang hoax, yang kira-kira mendiskreditkan ya, atau memfitnah, yang berbau-bau fitnah itu harus disingkirkan. Kita tahu bahwa di sini sedang maraknya khilafah, maraknya apa unsur-unsur yang lain, HTI segala macam. Kita kembali kepada yang benar-benar benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam itu satu, tidak terpecah-pecah. Seperti itu. Kalau kami sudah solid dari seluruh provinsi dari Sabang sampai Merauke, di mana anggota kami sudah banyak sekitar 17 juta orang. Kita akan mendukung Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk memimpin Indonesia untuk periode kedua. Assalamualaikum, terima kasih sebelumnya pertanyaan saya Sandip sebagai pengurus DPP Forum Santri Nasional. Terima kasih Bang Rey yang dari Asbakin Asosiasi Bapak Angkat Indonesia. Jadi pada prinsipnya Bang Rey ini sangat mendukung kita di mana Forum Santri Nasional akan menuju ke arah satu jalur yang Jokowi dengan Kiai kita itu Abang Ma'ruf, yang dimana FSN itu selalu mendampingi umat, mengawal ulama dan menjaga bangsa sependapat dengan yang sudah diberikan. Terima kasih buat Asbakin sebelumnya. Kami dari Forum Santri Nasional memberikan apresiasi buat Bang Rey dan keluarga besar Asbakin Asosiasi Bapak Indonesia, sukses dan maju terus Asbakin dari Santri Nasional. Oke Bang. Ya, semua sudah kita bahas pada hari kemarin. Sebelum hari ini kita melakukan rekanas, kita kemarin tadi malam kita bahas, kita membangun semua santri dari Sabang sampai Merauke lah gitu. Itu seperti itu, kita membangun agar dari bidang teknologi apa segala macam makin naik. Santri itu kan selalu dianggap di bawah, nggak boleh gitu. Karena saya sepakat dengan Abah Ma'ruf tadi bicara pas acara tadi kongres, dia bilang bahwa santri itu bisa jadi bupati, bisa jadi calon, bisa jadi wakil kota, bisa jadi, dan saya pun sebagai santri bisa jadi calon wakil presiden, dan semua santri bisa jadi presidennya periode berikutnya. Insya Allah kami akan mendampingi apa yang kami buat dalam tagline kami, logo kami, Forum Santri Nasional mendampingi umat, mengawal ulama, dan menjaga bangsa, terutama NKRI, itu harga mati. Bosan.